Nah begitu juga sekarang ke mall misalnya, orang ngajak anak cucunya ke mall atau ngajak ponakane marung ning warung rada enak, itu juga termasuk jihad dan niat. Memang Nabi berkali-kali ngintikan la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Nah begitu juga sekarang ke mall misalnya, orang ngajak anak cucunya ke mall atau ngajak ponakane marung ning warung rada enak, itu juga termasuk jihad dan niat. Ketika sudah menanamkan kalimat tauhid. Saya pernah baca, memang saya benar-benar baca kitab, buatan-buatan akal-akalan kulo. Ada seorang wali yang akan jadi wali terus sampai mati. Ketika tausiah alal ahli, agak longgar pada keluarga. Misalnya begini, ini yang saya alami maupun nggih, mboten saya nyontok nang wong liya, sing kula alami. Kula nglatih anak kula salat, wis salat Allahu Akbar, dan bagi saya Allahu Akbar itu kalimat yang spesial. Anak saya sujud. Ya sudah membaca subhana rabbiyal alim, itu bagi saya spesial sekali. Tentu kalau sampean memang mukmin betul, mukmin sejati, kamu enggak usah pakai status itu anak kamu sok ben mangan tawara itu goblok ya, itu bodoh sekali kalau kamu pakai status itu. Ini anak saya sudah bisa melafatkan kalimat thayyibah yaitu Allahu Akbar. Sudah bisa sujud. Ini spesial. Sesuatu yang spesial itu harus dipertahankan. Caranya gimana? Minimal seorang anak itu jangan kecewa sama bapaknya. Nah, anak senengi jajan ya jajakno. Nak senengi mangan enak ya mangan enak. Tapi semuanya ini demi mengawal kalimat tauhid dan kebenaran-kebenaran Islam yang kamu tanamkan. Jangan sampai kamu jadi kiai zuhud yang anak dikekang, kemudian anak ini pertama numpak sepeda motor disilai kancane sing ora salat, pertama nyetel tip yo disilai tanggane sing ora salat, sampai anak itu terus ngidolakno keluarga sing tidak salat karena lebih sehat kata dia. Sistem edek nih bar maghrib untuk TV haram, dolanan haram, anaknya trauma. Nah, tua-tua anak enak akal, mergo mulai cilik ora tau ngidolakno napa bapak. Nah ini di sini sirinya kenapa semua nabi itu melonggar anaknya. Kanjeng Nabi niku nak salat niku ditumpaki Hasan Husain. Nggih mendel mawon. Dijak salat padahal dijak numpaki Kanjeng Nabi nak sujud. Bahkan kabeh ulama rawi mengatakan ketika malaikat Jibril janjian ambek Nabi mboten saged masuk karena ning solowongan tempat sarine Nabi wonten jeruan. Jeruan ugi kirek. Anak asu cara mriki lho. Kirek jeruan wae. Saiki mulane anak kula nu dolanan pitik, dolanan pedes ibu kamar rata amu. Tapi itu tadi berangkatnya adalah ngawal tauhid. Jangan sampai anak kita ini kecewa oleh kita. Padahal kita tahu dia sudah punya sesuatu yang spesial yaitu kalimat nopo tauhid. Lagu sing disebut wajah Allah kalimat tambah kelihatan fi akibihi la Allahum yar ciun. Kue nak pancen nabi tenan ulama tenan. Kalimat tauhid harus kamu jadikan kalimat yang abadi fi akibih dalam turunan. Itu yang dilakukan Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim dikatakan bapak tauhid karena dia obsesinya satu. Pokoknya kalimat tauhid harus menjadi kalimat sing abadi fi akibih ning turunane Ibrahim. Ngeri Nabi Ibrahim. Ismail gak paham apa-apa blas, tapi tidak bangun Ka'bah. Padahal dia tidak paham. Aris sing sekarang jadi hijir Ismail. Kabeh ulama mulai Aris iku dhisik nggon nyancange wedhus Ismail. Ismail ora roh nek iku kota suci. Jadi sing sekarang hijir Ismail dhisik Aris omah-omahan gun wedhus sinten Ismail. Ibrahim ora ngloro itu ing kota suci semene nek biru mergo saking moh ngecewakno napa. Tapi lagi-lagi saya itu sendirian, kula nu hormat pe anak, tapi ya diloro bahkan keluarga saya yang lebih tua di bangsa ngloro. Anak kok mbok manja mari ngelama. Padahal saya itu tidak pernah manja anak, pikiran saya itu sederhana, saya pasti mati, setiap saat saya mati dan yang meneruskan tauhid itu pasti anak saya karena saya mati. Ya tapi ya itu memang enggak populer. Bojoku kan nyenda tanam, no. Jogeman wani anak kualat kita omong ya. Jadi memang kan gak lazim, tapi saya tanamkan terus. Ke jogeman ke wani anak, no, kualat. Umur orang kan bilang anak jowani wong tua kualat. Lah iso, coro. Anak itu orang mukalaf. Jadi gak bakal kualat, nah wani ku orang kena hukum. Artinya statusnya dia tidak punya dosa kan ibu wah. Kue dosa muspek. Jadi coro kulo, wong tua wani anak sing kualat orang kok. Anak wani wong tuwa. Dan ini ada aliran sesat, ini yang benar itu menurut saya. Anak-anak belum mukallaf kan? Faham ya, jadi kalau suwon
latihlah sekuat-kuatnya. La ilaha illallah itu kalimat yang spesial. Mulane kula niku ora seneng wong khawarij. Kau wong khawarij itu wong paling gak ngregani la ilaha illallah. Anggere ana wong dosa gedhe utawa maksiat dianggap wis metu sangka iman. Padahal iman itu ndak bisa dibatalkan. Iman itu ndak bisa napa dibatalkan. Karena kekuatan la ilaha illallah itu akan mengalahkan semua bentuk kesalahan pada akhirnya. Kekuatan la ilaha illallah itu akan mengalahkan semua bentuk kesalahan pada akhir pada akhirnya. Delok teng hadis-hadis sahih. Wong sing ngene rokok atusan tahun pasti akan dikeluarkan meskipun ning atine ana sithik sangka kalimat la ilaha illallah. Pertama miskola darroh suwe-suwe nisfu napa? Darroh. Wong khawarij duwe to. Wong kaya anggere wong mukmin kok dosa gedhe, berarti imane ora ana gunane. Niku padha karo darani kalimat la ilaha illallah kalah ben apa maksiat. Lha maksiat iku pira to kadare wong nganti ngalahno kalimat napa? La ilaha illallah. Dadi paham gitu. Lha iku termasuk niat. Jadi orang menservis anak demi mengawal kalimat tauhid. Niku ibadah. Lagi disebut fathul mu'in wa yusannu atau siatu alal ayyal. Wong disunatno ngelonggar kenikmatan ning anak. Mumpung urung mukallaf. Sementing aja sampai kecewa mbek sistem keluarga, engko suwe-suwe kecewa mbek sistem Islam yang Anda tanamkan. Jadi bocah anak wis seneng ngaji Quran, seneng ibadah iku kudu mbok dukung. Nah, hasil cacilik dolanan itu dolanan, termasuk hebatnya Rasulullah. Bahkan Hasan Husain nanti dolanan jeruat di betul lebu kamar Nabi. Nabi kebetulan ngeloro iki meneng emang. Lah nek gua praktek no kita kobal lawa minam kita kobal ya kali. Nah, tapi itu nyata ini tare. Mergo sing terus no tauhid itu mesti anak. Mulane Nabi Yahya, Nabi Zakaria dungane napa fahab li milladun kawaliya yarisuni wa yarisu min ali Yaqub. Waj'alhu rabbi radhiya iku ning anak. Kok anak iku iso maris. Yo nggih santri iku napa le wong liya. Paling bedak khol kowe di Fatihah. Mbek bedak sumpek santri meling golek kuburan. Iku ngenteni sumpek. Tapi nek anak mbok niat mate khai bapake mbok ora anggere anak ngamal saleh otomatis kentuk kiriman napa? Anak. Ora ono ida matapnu adam ing kota amaluhu ilam salasin sedekoten jariah ten au ilmin yuntafaubi. Kowe angel kan sedekoten jariyan butuh sugih. Ilmin yuntafaubi ke butuh ngalim, ora kabeh kan. Awaladun salihin jek enteng, anak kan wis mesti dhuwur. Malah akeh-akeh anak ora jelas. Nah, cara kula milih yang ketiga mau awaladun salih. Kan hanya butuh status soleh. Soleh kelas-kelasan. Soleh pertama sementing lafadz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kulo ndak akan bosen ngomong ini sampai kulo mati. Ngene kuwi, wong tuwa iku kudu hormat anak. Kulo maca teng kitab Mizan Kubra ngeten. Wa min adabil anbiya takrimul aulad. Terus adabe para nabi ku mulyakno napa? Anak. Tapi ning Jawa gak populer. Lho kulo cara pantes basa mbek anak kok. Anakku rasa basa lah, tapi kan darani sesat. Jadi adabe para nabi mulyakno anak karena anak iki sok ben sing lebih panjang waktunya untuk membawa napa tauhid. Faham ya mulane sampean delok teng ngene critane Quran-Quran ku nak delok hubungane nabi mbek anak kan luar biasa. Napa? Luar biasa. Masuk wa barrom bi walidati. Sebagian rebana wa atainahul hukma napa? Sofia. Mereka mulai cilik nak dididik mesti padha-padha kena hitop ya Yahya khudil kitab napa? Dikuwa wa atainahul hukma Sofia. Terus wa hananan bil ladunna wa zakah wa kana taqiya. Hananan maknane ku sifat aris, sifat seneng. Hananu maknane seneng nyaman. Jadi hubungannya anak mbek wong tua kudu nyaman. Tapi nyamane ora krana nafsu tapi sudah diikat kalimat napa tauhid.